teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Johari dan di game Growtopia. Kali ini teman-teman, seperti yang udah kalian minta juga nih, dan kebetulan juga kayaknya kalian banyak yang suka, gua bakalan bikin lagi hunting skema lagi nih teman-temannya. Gua waktu itu sempat bikin juga video pertama, kalian bisa cek aja kok kalian penasaran di situ ya. Hunting scammer drop game, teman-teman. Di situ gua mencari-cari Kang Scammer. Gua bantai satu-satu. Enggak sih, di video kemarin gua kena scam satu DL. Wah, mengerip teman-teman. Tapi enggak apa-apa ya, teman-teman. Emang kadang kalau misalkan menghibur itu harus ada pengorbanan. Anjay, dan segini teman-teman, gua sudah menyediakan akun baru lagi teman-teman, namanya Bopai9982 ya. Ini sengaja gue buat lagi baru teman-teman, karena apa? Karena kalau misalkan gue pakai akun satu terus monoton, pasti nanti kena ketahuan gitu kalau itu gue piyama lagi ngerek. Nah, jadi di sini gue pakai akun ini aja, akun bodong teman-teman ya. Dan ini di World SSP gue teman-teman, STX ya. Kalian bisa lihat lah ya, ini World SSP, SSP yang sangat murah. Oke, tuh lihat tuh, ini 13/1 murah banget. Terus ini ada plumbing 8/1 murah banget. Pokoknya semua murah teman-teman sini. Ya pokoknya kalian kalau misalkan mencari SSP, silahkan datang. Dan sekarang nih teman-teman ya, kita udah nih, gue udah bawa Rayman gue juga, udah bawa Dehorn juga, udah bawa Mechanical Butler nih, udah bawa set-set mahal teman-teman, biar nanti si scammer tergoda melihat gue. Tapi satu item lagi teman-teman, ini bakalan gue bikin khusus setiap gue bikin kayak ginian. Gue bakalan ngegunain topi ini teman-teman ya. Nah, topi merah. Dan juga gue akan berubah di sini. Nah, anjay. Aduh, ini rambutnya masih kelihatan. Nah, begini teman-teman. Anjay, itu udah sama-sama kita menggunakan topi nih. Udah kece banget. Udah sama. Jadi setiap gue pakai topi ini, kalian tahu berarti gue pengen ngapain? Yes, sir. Menghunting scammer teman-teman ya. Dan langsung aja kita ke set teman-teman. Nah, seperti biasa, kenapa gue memilih world ini? Karena emang disinilah world yang sangat rame akan scammer teman-teman ya. Nah, di sini sih harusnya gue ketemu. Semoga aja ketemu lagi teman-teman ya. Gue takutnya pas gue ngebuat video itu jadi susah gitu nyari scammernya. Emang susah. Tapi semoga aja gampang lah ya. Seperti biasa, trik kita. Aduh, ini kenapa nge-lag nih? Nah, seperti biasa trik kita melihat-lihat dulu baju. Gila, kemarin gue hoki banget dapet. Maksudnya, iya dapet sih. Walaupun gue kena scam, bukan hoki karena gue ke-scam ya. Maksudnya, hoki karena gue dapet yang mau nge-scam gue gitu. Jadi videonya bisa jalan gitu kan. Dan sekarang di sini harusnya masih ada lah orang yang pengen nge-scam. Ini gue udah bertampilan pakai Rayman nih, masa gak ada yang mau scam gue? Ini topi juga mahal ya, topi mahal. Aduh, ini kenapa jadi mengelek gini guys? Aduh. Nah, ini kita jalan-jalan aja. Nanti juga ada yang nyamperin. Halo sis, kentret. Anjas, kentret. Kita keliling-keliling dulu lah ya. Tapi kayaknya susah sih teman-teman ya. Semenjak gue bikin video kemarin tuh susah. Kita lihat aja. Gue harapnya sih dapatnya orang Indonesia lagi teman-teman. Tapi kalau bisa jangan yang tahu gue. Jadi wordnya tuh bisa di-report. Hajar, pokoknya dihajar di... abis-abisin di report teman-teman, biar yang kayak gitu tuh nggak ada lagi. Soalnya setelah gue bikin video kemarin ya, juga ada orang yang bilang, bang Lisa comel gini-gini tuh yang nge-scam gue juga, sama bang ke-scamnya tuh. Gila, itu orang udah nge-scam berapa orang tuh? Mah gimana tuh? Itu orang udah nge-scam berapa orang? Ya pokoknya si Lisa comel itu udah nge-scam berapa orang, coba bayangin sama kalian. Emang harus dibasmi yang begitu-gitu teh, bakteri teman-teman, bakteri. So ya guys, di sini gue bakalan skip. Ini kenapa ngelag-ngelag gini ya Growtopia, astaga. Ini gue bakalan skip aja teman-teman, kayaknya mungkin bakalan lama untuk mencari yang tertarik dengan set gue aja. Ini kayaknya gue harus copot deh, soalnya kan pada nggak nyadar gitu kalau misalkan gue pakai Rayman. Nah, ini rambutnya kita ganti ini aja biar rada-rada cakep nih. Nah, sip, kita pakai hidung badut. Nah, oke, okay. Langsung aja kita skip sampai gue ketemu disamperin sama si scammer ya. Let's go. Nah. Robby, ini bau-bau scamnya sangat nikmat nih teman-teman. Anjas, langsung dipul sama RS tuh, mantap bro. Dan ini juga sebenarnya gue nggak disamperin teman-teman, tapi dia tuh kayak nyamperin si ini, si Adan San kalau nggak salah ya. Dia tulis nama word, terus kita ikutin aja. Udah cuan satu WL. Ingat nih, jangan nafsu. Oke, okay, siapa mau lagi? Ya aku jelas, hayu kita drop aja di sini. Gue juga udah nyediain 108 teman-temannya sebelum dia drop tadi 1108 WL. Dan juga ini udah ada fish port nih, saran dari kalian kan, bang, karena fish tank port itu mirip dengan Rayman, jadi gue bawa aja. Nanti apakah kita lihat dia kena? So di sini kita drop dulu lah. Kalian sadar, santai ya. Kalian
pokoknya jangan terlalu panik teman-teman. Tahan, jangan deg-degan, tahan. Di sini gue yang main, gue lebih deg-degan. Oke. Oke, kita drop 3 teman-teman. Harusnya kita dikasih. Ayo dong RS22 3 WA. Ayo kita menang. Ini juga tips lazy profit. Enggak. Gua enggak ngerekomendasiin ini sama sekali ke kalian semua. Jangan pernah main drop game, teman-teman. Di sini tujuan gua hanya menciduk si ini nih, RS2, oke? Okay? Let's go lah. Sip, kita drop lagi. Tadi kan kita dapat 2 ya. Oke, kita drop 6 deh. Oke, kita ambil cepet-cepet nih. Gua belum tahu nih temennya yang mana di antara si Baby Mila. Oh, si Baby Mila nih kayaknya. Atau si Rara XC ini nih. Kita lihat aja nanti. Oke, dia ngajak berantem. Hati-hati yang remet. Mantap Rara XC. Makasih Rara XC. Cek ya. Oke, silakan. Gua kalah di sini, teman-teman. Kita ngepur dulu sebentar. Ngap, kenapa diam? Kenapa diam? Lihat nggak ngedrop malah di langsung di-PC sama si owner, di chat pribadi. Tuh lihat tuh, kita. Ya ampun, baik sekali RS2. Oh, jadi terharu. Oke, kita ambil aja. Gila, kita dikasih makan terus, teman-teman. Ingat, sekali lagi, gue nggak rekomendasi ini nih ke kalian. Ini tuh udah diilegalin teman-temannya. Kalian bisa lihat di sini tuh, rules. Kalian bisa baca di sini. Ah, nggak tahu lah. Pokoknya ini, pokoknya ini ilegal. Oke. Di sini mana nih? Dia sedang berbincang-bincang kah? Owner, aku mau WL lagi. Kenapa ya masih ada gitu scam-scam ini? Padahal dari zaman gue main masih gitu. Astaga, zaman-zamanannya Calvin Sun kalau kalian tahu, ngedrop Da Vinci waktu itu di PC Kobani menangis. Waktu itu mana DL masih mahal juga lagi kan. Susah dicari pula. Mengset Calvin Sun. Tahu gua rasanya. Nangis darah. Gua di scam satu DL aja kemarin langsung kejang-kejang. Beres video, di video gua santai-santai, tapi pas beres video langsung kejang-kejang. Enggak, bercanda-bercanda guys. Aduh, ini nunggu apa nih? Dengerin mereka ngomong aja gitu. Nih gua tanya lagi nih, mana giveaway-nya? Udah, mulai. Kalian drop saingan. Oke, drop saingan nih. Kita pura-pura enggak tahu aja. Oke, di sini gua coba drop ini 1 WL teman-temannya, apakah dibanned? Enggak mungkin sih. Enggak mungkin 1 WL dibanned. Ini 1 WL nih enggak ada yang mau nih. Astaga, kita nggak dikasih hadiah guys. Ntar dia, ini kayaknya lama banget nih. Udah kita tunggu aja lah. One hour later. Ini kenapa nih malah BRB gini nih? Malah jualan ownernya. Ditambahin teman-teman hadiahnya jadi 8 dari 8. Si Mila udah cepetan tuh katanya. Oke, apakah ini akan memulai lagi drop game scammer ini? Oke, kalian drop saingan siapa gede dia menang. Hayulah. Kita lihat nih si Mila nih. Si Mila ini tuh salah satu musuh gua. 10. Oke, kita drop 13. Hayu 13. Aman. Gue 13. Mau apa lu? Nih, pasti di drop lagi nih. Ternyata si Aidan temennya. Oh gitu. Si Aidan main belakang lu. Oke, fine. Main belakang dia, teman-teman. Ini juga bahaya nih. Di antara si Aidan sama si Mila, pokoknya intinya si scammer ini kerjasama. Jadi kita harus be careful. Okay? 10 WL. Hadiahnya semakin lama semakin naik. Dan kalian ya sekali lagi, duh, gua nggak bakal bos. Sabar nih, kenapa gua di ban nih? Gua nggak ngedrop apa-apa padahal. Lah, iya masih utuh. Ya udah nggak apa-apa, kita udah cuan dari owner itu teman-teman, dan langsung aja kita cari lagi mangsanya. Let's go. Emang kurang hajar tuh di ban. Kayaknya dia tahu tuh, kayaknya gua tuh siapa. Nggak apa-apa, yang penting kita udah legit profit. Tips legit profit 2021 fix udah. Enggak. Gua pasang judul begitu langsung di ban sama Nekore. Fix Piyama God Banned System. Oke, teman-teman, di sini seperti biasa kita jalan-jalan dulu ya. Oke lah, kita jalan-jalan dulu santuy aja, oke? Sampai juga chat lihat-lihat ini teman-teman, chat di sini. Nanti kan siapa tahu ada yang ngechat gitu. Come to world, langsung aja kita follow. Oke? Dan seperti biasa kita skip aja ya teman-temannya. Let's go lah. Nah, langsung di dadah-dadah nih. Langsung di dadah-dadah sama siapa? Harta Bio. Can you help me take my DL in my world? Of course. Then me give DL of course. Where? Of course, dengan senang hati gua akan membantu Harta Dion. Oke, name Dah Ade 10. Oke, kita lihat nih ada apa dia. Dah Ade 10. Apakah drop game? Waduh, scam ini apa lagi nih? Hah?
Waduh, waduh. Ngeri, 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 ngeri. Aduh, ini gua, ini kenapa nih kita? Oh, scam baju, teman-teman. Scam baju. Ini juga bahaya, teman-teman. Kalau misalkan kalian ini tuh item ya, yang langsung ngambil baju kita semua, kalian jadi harus hati-hati ya. Put SL. No have, no have, no have. Ini kita hancurin aja, guys. Kita hancurin. Ntar nih kita copot kan. Buy in game. No have gems. Nih kita hancurin aja pawn botnya. Lihat ini gua hancurin. No have, no have, no have. Gua enggak punya well, teman-teman. Di sini gua enggak punya well. Bye, have a great time. Cabut dia. Cabut dia. Pokoknya itu juga scam, teman-teman ya, hati-hati. Jadi kenapa nih diajak trade gua sama Miss Ernie? Wah, gilanya akunnya pro ya tuh, teman-teman. Mercy focus I frost. Wah, gila. Oke, oke, thanks. Astaga, gila ini bro. Masa sih bro, kecewa sih gua. Yes, enggak gitu dong. Hairi. Oke, oke, oke. Wah, kecewa gua sama nih pro, teman-teman. Coba ya. Word invisible. Bro, lihat guys, bro scam. Aduh, kecewa gua. Oh, please me di ban. Emang targetnya gua, teman-teman. Dia tahu gitu mana yang remen, mana yang bukan. How to play. Dikasih 2 WL, teman-teman. Wah, gila, lagi cuan lagi. Astaga. Wow, thanks. Enggak, jangan, enggak boleh begitu, teman-teman. Oke, wait, hadiahnya 3 WL. Kecil sekali. Oke, di sini kita ganti dulu topi ya. Tadi gua pakai topi diamond itu biar lebih menarik aja. Oke, drop, kita tanya dulu aja. Drop. Apakah gimana? Drop best win. I will back to check. Ini Indo, ini gua yakin Indo, teman-teman. Coba ya kita tes nih. Gimana sih? Ntar nih kita, kalau dia jawab, berarti dia Indo, teman-teman. Kita lihat aja nanti ya. Ntar. Oh, nggak jawab, teman-teman. Nggak nih, Reed. Guild-nya Reed. Coba ya kalau misalkan kalian pernah di-scam sama mereka, apakah mereka orang Indonesian atau bukan? Oke, kita pasti dikasih menang dulu. Cuan lagi, teman-teman. Santai aja, santuy dulu. Oke, wait, I check. Silakan. Miss Ernie, gue pasti menang. 2 WL? Of course, me win. Aish, 3 WL profit lagi. Let's go. Easy WL tanpa ngeplik, tanpa enggak sekali lagi. Ini scam. Oke. Okay? Kalau enggak percaya gua udah bikin video tuh gua ngorbanin 1 DL gua. Drop again. Masa 3 WL. Coba ya kita samain 3, teman-teman. Apakah dia langsung keluarin 4? Nah, saran nih gua, nih kita kasih hidung badut. Hidung badut apakah menang kira-kira ya? Nah, ini gua drop apa nih? Panas, gue hidung banget, langsung side, teman-teman. Astaga, gue cuma nih, gue langsung drop 19 WL. Gue langsung drop 19 WL. 19 WL, gue panik, teman-teman. Ayo, udah masuk. Fix, gue menang 19 WL. Me win. I check, oke. Menang dong, 4 WL tuh lumayan. Nih kita target sampai 125 lah ya, 125. Oke, menang lagi. Jangan, 130, teman-teman. Oke, 5 WL sekarang price-nya. Let's go. Oke, silakan keluar drop best win. Nih, gue yakin si AOKW ini udah mulai panas, teman-teman ya. Pasti dia langsung drop gede nih. Kita lihat tuh, kan langsung 13 kan. Kita samain aja dulu 13 nih. Tuh, kita samain. Oke, apakah dia panas? Nampaknya tidak, saudara-saudara. Nih, coba kita drop long blonde bangs. Di drop side, teman-teman. Oke. Kita jangan dulu drop fishboard ya, teman-temannya. Jangan. Kita kasih dulu dia menang lah. Kita, oke. Oke, Milus. Kita kasih dulu dia menang biar seneng nih. Padahal temannya sendiri. Astaga. Nih, pinter ya trik-trik scam begini tuh. Nanti gue dikasih kelinci yang bikin gue mati, teman-teman. Pokoknya kalian harus hati-hati sekali lagi nih. Nih, pure buat hiburan aja video ini. Jadi, kok Neko Ray, if you watching this video, don't ban me. Please. Oke, okay. I just wanna make some people in house. Blablabla. Pokoknya gak bisa bahasa Inggris gue. Astaga. Oke, let's go. Apa nih hadiahnya, berapa nih sekarang nih? 10 WL. Ini menang gue langsung cabut, temen-temen. Dua side. Dia drop 2 side, temen-temen. Oke, kita drop 23 kalau begitu. Bismillah. Langsung kena scam. 23 WL. Woi, owner. Why? Owner. Woi, 23 WL diembat gak tuh? Gak paham lagi gua. 23 WL diembat sama si ownernya. Padahal gua belum ngedrop P-Sport. Aduh. Meanwhile, in our universe. Let's go. Easy WL tanpa ngeplik. Gua gak nge-expect loh, teman-teman. Gua pikir bisa nyampe 1 DL gitu kan kayak episode kemarin. Emang nafsu. Selalu nafsu. Salah gua.
Oke lah teman-teman, kayaknya mungkin untuk videonya segitu dulu ya. Gua nggak tahu nih kena scam berapa. Apa gua nggak kena scam ya? Gak tau lah, pokoknya gua kena scam kayaknya sekitaran 10 WL-an teman-teman atau 20. Ya nggak tahu, pokoknya gua kena scam. Kalian bisa report lagi kembali. Padahal gue pengen lebih lama mainnya, tapi malah di ban gitu. Napsu kamu, hei, jangan napsu lah sama 23 WL doang. Ntar nih, gue penasaran. Kita cek dulu dah. Kita cek dulu harga baninya teman-teman ya. Nah, di sini gue bakalan cek dulu harga psiko baninya berapa sih sebenarnya yang buat ngebunuh itu. Oh, 3 WL teman-teman. Pantesan gue ngedrop 23 di embat, soalnya mereka cuan 20-an WL teman-teman. Oke, paham gue sekarang makanya kenapa 20 WL di embat. Dasar harga diri 20 WL. Oke lah teman-teman, kayaknya mungkin untuk video gue nge-hunting scammer sampai sini dulu. Kalau misalkan kalian suka, tinggalin like, komen, dan subrek. Pastinya itu dia teman-teman. Dan untuk game-game lainnya ditunggu aja, gue akan main game-game yang lain, oke? Okay? So, jadi untuk video kali ini, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nontonin gue dari awal sampai akhir. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Peace.